gue baru aja makan soto mie Bogor Mang Dono ya, yang ada di Ruko Boulevard ya, Pagarian Boulevard di BSD Serpong. Nah ini lokasinya di sebelah itu tuh Maestro Masas. Lalu di seberangnya itu ada Little M Coffee, ada Galaxy Studio, ada MPMP Golden 18, ada kopi ya, apa tuh, Lain Hati. Lain Hati ya. Nah ini lihat ya, ini kalau seberang rukonya kayak gini. Nah dia tuh di sebelahnya, seberangnya itu juga ada Rasa Finance. Nah di sebelahnya Rasa Finance ini letak soto mie Bogornya Mang Dono. Lihat aja, mau puterin ya supaya tahu lokasinya. Seperti ini. Tuh ada Indomaret besar juga di situ. Ini di seberangnya. Dia nggak cuma jual soto mie, ada juga Indomie. Sorry, udah habis. Ini nggak bisa lihat, tapi pasti enak. Soto mie enak. Cuma agak bedanya adalah gue udah habis makannya. Recommended rasanya. Nah, dia bedanya tuh dia pakai seledri, jadi yang nggak suka seledri tinggal info supaya nggak dimasukin seledri. Harganya gue juga kurang tahu. Mas, harga sotonya berapa sih mas? Satu mangkoknya 13.000. 13.000 tuh murah, yeah. Cuma 13.000. Lalu jualnya apa aja selain soto mie? Ada. Wah, Indomie, ada Indomie juga. Ya. Indominya goreng kuah gitu. Yeah. Oh, selain itu apa lagi? Oh, minumannya nih lengkap nih, mau segala jenis kopi tuh. Ya. Pokoknya ada semua. Dicobain aja, datang sini. Ini namanya apa sih? Ruko Golden Boulevard ya? Golden Boulevard, Blok D21 ya. Oh, Ruko Golden Boulevard, Blok D21. Tuh, Ruko Golden Boulevard ini ada pokoknya persis di dekat itu tuh logonya BSD tuh. Jadi perbatasan antara BSD sama Serpong. Jadi ada ruko, ada tulisan BSD gede yang ada apa sih buletan orange-nya, tulisan BSD biru. Nah, di situ dia rukonya. Blok D21 tuh kata siapa? Mang Dono ya, Mang Dono. Jadi silakan coba ya datang ke sini. Bukanya dari jam berapa, Mang? Dari jam 7 pagi tuh udah siap sampai habis ya. Sampai habis. Sampai habis. Nah ini sekarang jam 4 sotonya udah habis sih. Udah habis. Nah tadi gue lupa review awalnya, pokoknya rasa recommended. Jadi gue udah selesai makannya. Jadi silakan ya. Tuh lihat sekali lagi dia tuh. Lokasinya persis di seberangnya Little M Coffee, Lain Hati, Tempe Golden. Pokoknya di Ruko D24 tuh habis makan soto mie bisa pijat katanya. Oke, okay, thank you for watching. Jangan lupa tolong di subscribe, klik loncengnya supaya selalu dapat informasi terbaru dari gue. Dan di like, comment, dan share. Siapa tahu ada teman-teman lain yang membutuhkan untuk makan di sini. Harganya hanya Rp13.000 dan dagingnya enak banget, semuanya isi, nggak ada lemak-lemaknya. Oke, okay, thank you, bye bye.